Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton sekalian masih setia bersama Salwin Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali di kampus SMA Negeri di Tientras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi karena ada momen yang sangat penting, yang sangat berharga yang terjadi pada hari ini. Selamat datang Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, SIP, MBA, Imhan di kampus tercinta SMA Negeri di Tientras Haji Abdurrahman Sayuti, dan beliau didampingi Komandan Korem 042 Garuda Putih Bapak Brigjen TNI Supriyono SIP MM serta para perwira-perwira lainnya baik dari Makodam 2 Sriwijaya maupun dari Makorem 042 Garuda Putih di Jambi. Oke, tadi diiringi dengan lagu Mars Tientras dari Marching Band SMA Negeri Tientras, terdiri dari siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler Marching Band. Bapak Panglima beserta rombongan Bapak Komandan Korem 042 Garuda Putih dijamu Bapak Kepala Sekolah untuk memasuki ruangan beliau, tentunya bersama Sekda Provinsi Jambi Bapak Haji Sudirman, untuk sesaat beristirahat, minum kopi atau minum teh dan menikmati makanan ringan lainnya, diikuti tentunya rombongan dari Makodam 2 Sriwijaya Palembang maupun dari Makorem 042 Garuda Putih di Jambi. Oke, sejenak hanya beberapa menit saja mereka mengadakan istirahat di ruang kepala sekolah, langsung menuju salah satu gedung di kampus SMA Tientras ini, yakni GSG, Gedung Serbaguna, yang digunakan untuk serbaguna. Karena di gedung ini para peserta didik seluruhnya yang sedang mengabdi, yang sedang menuntut ilmu di kampus ini sudah menunggu sedari tadi kedatangan Bapak Jenderal Hilman Hadi. Oke, Bapak Hilman Hadi beserta rombongan melintas di jalan ini untuk menuju ke gedung serbaguna. Karena ada nanti pembekalan wawasan kebangsaan, wawasan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Jenderal Hilman Hadi tentunya kepada seluruh peserta didik, siswa dan siswi SMA Negeri Tientras Haji Abdurrahman Sayuti. Oke, nah ini rombongan yang sudah tiba di gedung serbaguna, disambut oleh peserta didik, melakukan penghormatan karena merasa bangga Bapak Mayor Jenderal Hilman Hadi sudah berkenan hadir di kampus tercinta ini, dan langsung masuk ke ruangan. Selamat datang Panglima Kodam 2 Sriwijaya di SMA Negeri Tientras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi. Tentunya sebagai budaya Melayu, maka setiap tamu kehormatan yang datang akan dikalungkan bunga melati. Saat ini bunga melati sebagai rasa bangga, rasa hormat kepada tamu yang akan dikalungkan oleh peserta didik sebagai duta pariwisata terpilih saat ini. Oke, dikalungkan bunga kepada Bapak Mayor Jenderal Hilman Hadi, juga kepada
Bapak Sekda Provinsi Jambi, Bapak Haji Sudirman mewakili Gubernur Jambi yang hanya berkenan hadir, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan maka digantikan oleh Sekda Provinsi Jambi. Setelah pengalungan bunga, seperti biasa juga kita di Jambi ini dan daerah-daerah Melayu lainnya hampir merata di seluruh Indonesia, maka disambut dengan tarian. Ini adalah tim tari siswi-siswi dari SMA di Tintras Jambi, senantiasa juga menampilkan tarian sebagai menjemput atau menerima tamu yang hadir, terutama tamu-tamu kehormatan. Kita lihat kepala sekolah serta panglima Kodam 2 Sriwijaya berbincang-bincang bersama kepala sekolah dan Sekda Provinsi Jambi. Langsung menuju panggung kehormatan dan masih disambut dengan semarak oleh seluruh peserta didik SMA Negeri Tintras kembali melantunkan Mars di Tintras dengan suara lantang dan penuh semangat menyambut kedatangan sang janda di kampus mereka yang sangat mereka cintai ini. Berlibur ke Tanjung Jabung naik kapal selam, menunggunya di tepi dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Petik sekuntum bunga pinang, bunganya kecil dimakan dengan. Salam kami ucapkan dengan riang, kami sapa hadirin dengan hangat. Selamat datang kami ucapkan kepada Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Hilman Hari, SIP MBAMH, Bapak Sekda Provinsi Jambi, Haji Sudirman Indonesia Raya, dan Mars Titiang Teras. 4. Pembacaan Doa. 5. Sambutan Kepala SMA Negeri Titiang Teras, Haji. To help the nation in profession of national insight and leadership by Pangdam 2 Sriwijaya. 2. Let us give and pray to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us to the path of light and left darkness in his life. The Honorable Pangdam 2 Sriwijaya, Gubernur Jambi, who is representing. The Honorable Danrem 042, Garuda Putih, Brigjen Tni Supriyono, SIP, MM. The Honorable Irdam 2 Sriwijaya,